color tinta putih yang kita mau keluar berapa, kita pakai yang standar dulu aja berapa itu sih. Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan klik subscribe kalian telah support channel ini dan keep being creative people. Salam Ibers. Untuk hasilnya sangat puas ya. Keren. Yo yo guys, kali ini kita kedatangan training lagi nih. Entah dari mana nih mereka, kita tanya aja dulu nih. Ini kita intip dulu nih. Tuh, ada yang training, kita tanya-tanya dulu. Oke, nah ini dia nih yang training nih. Halo Mas, dari mana Mas? Dari Depok. Dari Depok. Kita kenalan satu-satu deh. Ini yang baju hitam, namanya siapa nih? Andika. Andika, terus teman-temannya? Mas. Juplai. Oh, Juplai nama asli apa nama? Asli enggak sih? Nah, ini yang paling sebentar. Saya Abi. Abi. Nah, terus satu lagi nih yang Putra. Putra. Iya. Nah, ini saya pengen tahu nih, tahu IBDTG dari mana semuanya? Dari YouTube sih. Dari YouTube aja? Lagi nyari-nyari ke YouTube. Terus, ternyata ada teman sempat beli ke sini juga untuk mesinnya. Oh teman, berarti dari teman juga nanya gitu ya? Iya. Beli di sini aja. Rekomendasi gitu. Rekomendasi dari teman juga. Temannya masih berjalan mesinnya? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah masih berjalan ya. Udah lama dia? Kayaknya udah 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan gitu. Oh yang kayak begini juga yang hitam? Iya. Yang 1800 juga? Iya. Berarti udah pernah tahu hasil perinannya ya? Udah. Hasilnya udah. Ya kok. Ngeliat temen juga orderannya cakep sih, makanya pengen aja. Nah iya itu dia, nanti beli mesin gak bisa pemasaran sama aja, percuma. Jadi harus pemasarannya harus bisa juga. Nah, Mas tertarik langsung sama mesin IBDTG nya dari mana? Tertarik nih, kan lihat di YouTube, terus langsung tertarik. Terus dari temennya, kan banyak nih produsen lain. Produsen kayaknya banyak ya, ngecek-ngecek di internet juga. Ya gitu, dapat rekomendasi dari beberapa orang, ngecek-ngecek kan. Dari ini juga sih sebenarnya, dari orang-orang lain. Kan yang paling enak kan gitu, dari testi, dari komen. Iya. Jadi rata-rata pada bilangnya, yang positifnya lebih banyak ini. Apalagi punya temen udah beli di sini ya. Iya, jadi kita langsung nanya gitu. Mas, saya mau tanya nih, keseharian yang dijalani nih, temen-temennya semuanya apa nih? Ya dari Mas dulu nih, Mas sehariannya apa? Alhamdulillah ya. Sesuatu. Lagi nganggur. Nah ini Mas, ini sukses. Sprinter. Apa tuh? Sprinter ekspedisi. Ngelariin anak orang. Nah ini pakai kacamata nih, Mas Juplai. Makan tidur doang. Wah luar biasa. Makan tidur kaya ya? Ya enggak juga sih. Nah nih Mas Putra. Ya. Apa sarannya? Apa sarannya? Paling YouTube-an, YouTube-an. Ya kan? Nonton film gitu kan. Nonton film. Iya. Oh, vlog juga. Iya, ada emang nonton channel. Doang, Channel YouTube-nya ada enggak? Enggak ada, nonton. Jangan doang. Vlog nonton YouTube orang. Iya. Vlog orang. Nah, saya pengen tahu nih, beli mesin ini perorangan apa rame-rame apa bareng-bareng? Apa patungan gitu? Patungan berempat ini? Iya, alhamdulillah ada yang patungan doa. Ada yang patung, ada yang patung semana. Iya. Ada yang patung asaran. Yang orang ngumpul tiba-tiba gitu. Ya. Jadi kompak ya. Iya. Nah nanti untuk kedepannya rencananya pemasarannya bagaimana? Tinggal jualin aja sih. Ini jualinnya maksudnya? Online apa melalui teman-teman dekat, komunitas kan banyak nih. Paling banyak sih ngincar ke komunitas ya. Iya, komunitas. Pertama teman-teman dulu kita kenal kan, sama teman-teman, terus komunitas. Nah, nanti kita tanya lagi ya. Iya. Bang ya, kita lihat hasilnya bagaimana nanti. Oke, terima kasih sebelumnya. Konsumen kita dari Depok Sawangan. Iya, sebelumnya tahu tentang sablon menyablon? Tidak. Enggak tahu. Belum tahu ya. Ya paling lihat ke temannya aja itu ya maksudnya. Iya, apalagi kalau sablon manual tuh sedikit sulit. Nah, kalau sablon ini kan langsung.
Kalau udah ngeliat seperti ini hasilnya gimana? Bagus sebenernya. Sesuai gak ekspektasi sama yang di YouTube? Sesuai sih. Gimana bang abang hasilnya? Glossy-nya itu dari si Teflon. Gimana hasilnya? Ini bagus. Mantap. Bagus. Kelas dunia. Up. Oke, kali ini dibawa sendiri oleh Bapak Andika yang ada di Depok. Ini mesin hot press-nya. Nih Bapak Andika ya. Nih, tuh lagi dimasukin ke dalam mobil mesin hot press yang barusan training. Gimana Pak hasilnya Pak? Bagus Pak, trainingnya rapi, mesinnya juga bagus. Tadi juga udah nyoba. Udah nyoba. Nah, itu mesinnya. Di mesin DTG-nya. Oke. Oke Bos, siap. Makasih Mas ya. Makasih Pak ya. Makasih Pak Dika. Makasih Mas ya. Makasih Pak ya. Oke, ini konsumen pulang ke Depok yang sudah habis training pada hari ini.